Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Presiden Jokowi sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum Pilpres 2024 berlangsung. Namun tudingan tersebut dibantah Presiden Jokowi dan mengaku heran dengan adanya kabar tersebut. Dalam sebuah acara bedah buku yang digelar di Jakarta Selasa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang saat ini dijabat Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, upaya tersebut dilakukan Jokowi sebelum pemilu 2024. Selain PDIP, Hasto menyebut rencana pengambil alihan kursi Ketua Umum itu juga menyasar Partai Golongan Karya atau Golkar. Pak, Mas Hasto kemarin bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi Ketua Umum. Ketua Umum. Bukan Golkar. Pak Jokowi, terima kasih. Golkar nggak tahu mau ngerebut lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Jokowi, rupiah hampir 16 ribu, Bapak. Terima kasih, Pak. Sementara Presiden Jokowi membantah tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tentang rencana merebut kursi pimpinan partai bermoncong banteng putih itu. Bantahan disampaikan Presiden Jokowi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, hari Rabu. Presiden menambahkan pihaknya mengaku heran dengan kabar-kabar yang menyebut dirinya ingin merebut kursi ketua umum sejumlah parpol. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.